Menanggapi adanya OTT yang menimpa salah satu kepala bidang SMP dan beberapa kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Ketua DPRD Kabupaten Bandung mengaku sangat terkejut sekaligus menyayangkan. Hal tersebut semestinya tidak terjadi jikalau seluruh proses pelayanan pemerintahan berjalan dengan baik dan dilakukan sesuai dengan aturan. Budaya korupsi ataupun pungli yang sudah seharusnya dihilangkan agar pelayanan birokrasi bisa lebih optimal. Tidak hanya itu, pihak DPRD juga selalu melakukan pengawasan terutama dari segi penggunaan anggaran, program kerja seluruh dinas termasuk Dinas Pendidikan. Terkait adanya OTT ini, pihak yang menyerahkan proses penyelidikan sepenuhnya kepada pihak kepolisian dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sugianto juga akan terus melakukan pengawasan dan akan memanggil seluruh dinas di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung agar tidak kembali terjadi hal yang serupa. Terus terang kami merasa terkejut ya, terkejut termasuk juga prihatin bahwa kondisi yang terjadi ini kalaupun memang di luar dugaan, tapi terus terang bahwa proses yang dilakukan di DPRD yaitu dan selalu dipertanyakan bagaimana pengawasan DPRD. DPRD sesungguhnya pengawasan itu dilakukan di dalam proses rapat kerja. Rezitia Prasaja, Bandung TV.